Masih dari kediaman Pak Indradi di aku kerasan di Maryland, kerasan. Iya, aku mau mulai. Sampai nanti ya, anu aja nyantri. Iya, aku mau belajar, belajar sama nyantri Pak ya, tukang gitu, ya. Setelah kantor sampean ke sini. Iya, aku aja enggak tahu sampean. Yang namanya kayu jenisnya macam-macam itu aku enggak malah enggak. Sampai pengen apa? Bikin meja. Bikin iya meja, terus dapur, kabinetnya itu. Pocok kabinet nanti tukang kayu enggak laku kalau sampean begitu. Eh, tapi di televisi kalau ngelihat yang apa program SCTV, SCTV itu perempuan semua. Iya, iya. Yang kontraktornya perempuan semua. Iya, di Amerika itu memang banyak kok. Ya, jadi banyak. Yang perempuan jadi tukang, tukang kayu ya. Ya. Tukang batu sekarang Pak ya. Tukang batu ada juga. Ada juga ya. Istilahnya DIYers. Do it yourself. Do it yourself. Ya. Itu juga ada. Ya. Ya. Karena emang di sini tukang itu mahal Pak ya. Ya, tukang itu mahal. Mahal. Iya. Jadi tapi, kebetulan kalau istri saya bilang saya itu cheap labor. Saya itu punya pedoman, nggak suka saya punya customer mengeluh. Itu yang saya nggak suka. Saya lebih baik saya dapat uang sedikit tapi customer puas, nggak mengeluh. Ini kita mau bacakan ini ada pertanyaan dari Facebook ini ya, dari Mas Ganda Hikmawan. Mas Dobel Hikmawan Ganda. Ganda. Pasangan tunggal ya. Ini ki, ya apa sih kehidupan suku asli Indian no Amerika? Baik-baik aja, Mas? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ternyata artinya, enggak ya. Enggak, mereka sekarang kan dihidup kebanyakan di namanya apa? Reservation. Reservation. Jadi kayak ada sebuah wilayah yang memang didedikasikan untuk mereka. Dan mereka itu negara loh sebenarnya. Negara dalam negara, hanya urusan diplomasi luar negeri sama pertahanan, itu yang ngurusi pemerintah Amerika. Tapi hukum adat itu yang berlaku di situ. Kemudian juga semuanya sekolah, sistem sekolah, mereka yang ngatur. Dan memang ada akhir-akhir ini gerakan untuk melestarikan bahasa-bahasa asli mereka. Terus ini dari Mas Ahmad Omarianto ya. Halo Mas Ahmad. Apa pas musim salju seperti sekarang, itu para pegawai libur? Misalkan anak sekolah biasanya banyak diliburkan ya. Jadi juga ada pegawai yang tidak esensial, yang tidak penting biasanya juga diliburkan kalau pas ada badai salju. Tapi kalau yang harus masuk itu harus masuk nih. Iya. Gitu lah. Tergantung saljunya. Saljunya gitu. Ya, ya. Dulur, kalau masih ada pertanyaan, komentar atau kritik bisa dilayangkan lewat email di warung@vionews.com atau di Facebooknya dengan kata kunci Warung VOA. Saiki. Gilanya jagat nih kan kalau. Seorang petugas pusat panggilan darurat di Nebraska County menerima telepon dan ketika diangkat, yang terdengar hanya seperti orang menggaruk dan bernafas. Usut punya usut, ternyata yang menelepon anjing milik Melissa Acosta yang menggaruk-garukkan telapak kakinya di telepon genggam yang tergeletak di sofa. Menurut Melissa, ini bukan pertama kali anjingnya memencet nomor darurat. Dinggoni sepatu wae rek, ben gak nelepon meneh. Sampean pingin kulit wajah tetap mulus, tidak perlu beli krim ataupun ditembak dengan sinar laser. Sebuah klinik kecantikan di Bangkok menggunakan cara yang lebih alamiah meskipun gila nih, yakni menggunakan siput. Siput-siput yang merambat di wajah ini bisa membersihkan kotoran ataupun kulit mati dengan ribuan gigi mikroskopik yang tidak bisa dilihat mata. Meski rasanya geli dan bisa membuat kulit agak mati rasa, para pelanggan tidak ada yang kami gilanen dan melarikan diri saat siput-siput ini menjelajahi wajah mereka. Pipi di padak no godong tales, rek. Badai salju yang menimpa wilayah New England beberapa waktu lalu tidak disambut dengan keruntelan selimut di sofa sambil nonton televisi oleh sejumlah warga Portsmouth, New Hampshire ini. Mereka justru keluar ke jalan dan saling melempar salju. Menyenangkan, kegiatan seperti ini bisa menghangatkan badan serta mengusir rasa bosan. Salju ini dicampuri watu, jenenge golek molo rek. Nah, nggak kerasa sudah setengah jam kita ngobrol dengan Pak Indradi ini. Setengah jam, nggak kerasa ini. Kok nggak diusir-usir ya Pak Indradi? Iya, tak pikir hanya ngobrol-ngobrol. Ini ngobrol-ngobrol juga? Enggak, ngobrolnya enggak begini. Ngobrol.
Kita pengen ini memetik pengalaman pelajaran dari pengalaman Pak Indradi. Terima kasih Pak Indradi. Terima kasih. Berbagi pengalaman dari kediaman Pak Indradi di Maryland. Saya Nadia Majid. Tak Supri. Laning Nia dan Ning Ana di belakang kamera. Nyuwun pamit dulu.